Skin TV. Oh, inilah produk yang viral lately ni kan. Dan ramai yang risau produk ni asal daripada mana dan bla 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 bla. And jujur aku cakap lah, as long as ingredient dia cantik dan di approve oleh badan berautoriti, dan aku pun check dekat NPRA dan berdaftar NOD. So, what's wrong with that? Dan style aku, bila aku review sesuatu produk, memang aku tengok kepada ingredient yang ada dalam produk tu dan bukan asal usul produk tu dari mana. Kutlah dalam produk tu ada heavy metal, contoh macam mercury ke, ataupun contoh ada dadah berjadual, contoh macam antibiotik ke, hydroquinone ke, ataupun kita panggil steroid ke. Tapi bila produk tu dah ber-NOT by KKM, bagi aku selamat lah. Dan bila kita fokus pada ingredient, glutathione and of course untuk cerahkan kulit. Even glutathione dah dibincangkan secara saintifik dalam artikel. Dan korang boleh go through artikel ni. Tranexamic acid. Kalau bab tranexamic acid ni secara kajian dapat mengurangkan segala tumpukan-tumpukan hitam ataupun titik-titik penuaan, jeragat, dan even dapat mengurangkan kesan daripada post-inflammatory hyperpigmentation. Dalam bab ni, tranexamic acid power. Dan aku pun ada go through scientific research berkaitan dengan tranexamic acid bantu untuk kurangkan kehitaman, iaitu melasma. And last kali, ceramide. Ceramide ni semua tahu atas muka kulit ni penuh dengan lemak yang membentuk skin barrier. Yang itulah ceramide. Lah ni aku nak tanya hampa. Pasal apa kulit hang kadang-kadang kering, kadang-kadang merah, sensitif? One of the reason dia adalah skin barrier rosak. Kenapa rosak? Sebabnya adalah ceramide kurang dalam kulit, iaitu epidermis layer. Apa tak perbezaan antara healthy skin dan dry skin? Healthy skin tengok, ceramide warna biru tu tersusun elok saja. Tapi dry skin, ceramide jahanam. Sebab tu aku cakap ceramide bagus untuk skin barrier dan mengekalkan hydration kulit. And even aku mention semua ingredient yang ada dalam produk tadi, keberkesanan sesuatu produk bergantung pada cara korang pakai apply produk tu pada skin, faktor genetik korang dan juga lifestyle korang. Kalau korang tanya aku, aku pegang prinsip adalah kalau produk tu berdaftar under KKM melalui NPRA ber-NOT, InsyaAllah dijamin selamat. Tak ada heavy metal. Tak kira lah dia asal daripada negara mana sekalipun, it shouldn't be any problem.